di stadium UITM Shah Alam pada malam ini, pelanan yang sesungguhnya sentiasa saja dia anggap menarik untuk memastikan perjuangan tuan rumah Selangor bermula dengan baik. Minit ke-13, Brandon Gunn, lorongan Sandro Da Silva meletakkan tuan rumah 1-0 di depan. Selangor selepas itu berpaksikan gerak-gerak Brandon Gunn dan Sandro di tengah, Syami Safari dan Sean Savaraj berpeluang untuk membuat satu lagi percubaan. Minit ke-19, namun dapat diselamatkan oleh penjaga gol Felda, itu Mohan Muhaimin. Lempatan leret daripada Syami Safari, minit ke-29, dari luar kotak penalti sebenarnya ada ketepatan, tetapi agak sukar kerana telah pun dibaca dengan baik oleh penjaga gol Felda, iaitu Mohan Muhaimin Muhammad. Tindakan susulan yang diteruskan oleh Sean Selvaraj yang ingin memulakan gerak 1-2 bersama Ipedayo, pada seketika bola tidak sampai, akhirnya ada ruang di situ melakukan percubaan oleh Sean Selvaraj mojor untuk Felda dapat diselamatkan. Sebelum minit ke-33, gerak dan detik yang sangat menarik memperansangkan untuk bola sepak Felda setidak-tidaknya separuh masa pertama menyamakan kedudukan. Daniel Amir Nur Hisham, sentuhan daripada ketua pasukannya Khairul Amri, satu sama, tetapi lihat minit terakhir sebelum tamat separuh masa pertama, tolakan menarik Sean Selvaraj, ada ruang yang mudah dibaca Sandro Da Silva, tidak offside di Pendayo untuk menjadikan gol kedua Selangor, 2-1 mengatasi Felda. Sebelum percubaan terakhir Syami Zamri, mungkin itu detik malang yang telah tergambar setelah berjaya menyamakan kedudukan, namun untuk kali kedua percubaan Syami ini tidak dapat mengikat Selangor yang datang di separuh masa kedua seperti bertali arus. Bermula dengan ini juga satu detik yang malang di mana daripada sepakan percubaan di sana, Brandon Gunn ditarik oleh Fadil Idris, sepakan penalti Pedayo tenang dan mudah menewaskan penjaga gol Felda, itu Mohan Muhaimin, dengan sepakan penalti ini meletakkan, melebarkan jurang Selangor 3-1 di depan. Felda terus ingin memberikan tentangan antara yang terbaik ini. Sepakan percuma yang diambil oleh Daniel Amer, tandukan daripada Nikola Raspopovic sedikit melepasi palang gol. Dan sepakan percuma ini, perhatikan lencongan, ada jumnaman di sana daripada Sandro Da Silva dari ruang yang agak sempit itu, melepasi painting 4 pemain Felda, tetapi Muhaimin tepisan yang tidak cukup. Sandro menambah jaringan Selangor di sana gol pertamanya. Sebelum satu lagi percubaan ini, agak baik percubaan yang dilakukan oleh Muhammad Syami Zamri. Dia masuk ke tengah, ada ruang itu, setidak-tidaknya berjaya menguji penjaga gol Selangor Taufik Rashid. Satu lagi lambungan daripada Syami Safari, mendada di sana Ipedayo, tetapi Ipedayo yang mencari hat-trick, namun kali ini belum lagi kerana reaksi paling pantas yang telah ditunjukkan oleh Sandro Da Silva untuk menjaringkan gol kedua pribadinya. Nakib Najuan menerusi sepakan percuma ini, masih lagi ingin cuba membangkitkan semangat melawan Felda, tidak menjadi, sehinggalah terus dileburkan dengan rempatan ini. Hat-trick dilengkapkan oleh penjaring terbanyak Selangor, 3 gol pada malam ini, 9 sebelum pelanan-pelanan pada terakhir pada malam ini. Hat-trick Ipedayo menjadikan 12 gol. Jadi kita terus dapatkan reaksi menarik daripada pengendali.